Hello semuanya dan selamat datang di Metro 2033. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita untuk mencari si Mamang Miller. Oke deh kalau gitu, seperti apakah jalan cerita selanjutnya? Enjoy. Oke, jadi kemarin itu kita udah nyampe di sini di Dead City katanya ini ya. Jadi entah juga gitu kan. Katanya ini kota modar. Dari namanya sih Dead City gitu kan. Oh yeah, apa ini? Oke, taruh dulu kedekatan filter kita dulu ya. Pantesan di part yang kemarin tuh kita disuruh ini gitu lah sama dia tuh. Apa namanya sih, semacam, oh ada kunci. Disuruh beli banyak-banyak filter loh kata dia kan. Soalnya kita bakalan lewat luar gitu. Dan ternyata bener nih cuy, kita lewat kota kematian. Kota kematian apa coba ya? Maksudnya kota yang udah gak ada kehidupan gitu. Dead City lah ya istilahnya ya. Oke sabar, kita lihat-lihat dulu nih di tempat ini ada apa gitu kan. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja gitu. Santai kan. Ntar dulu cuy, kita naik ke atas ini boy. Oops, what the? Okay. Aduh, hampir tiwas gitu kan. Gile bener. Ada apaan? Kaget gue cuy beneran. Kaget gue. Koplak bener. Hello. Oops. Okay. Apa itu? Wow, yeah, okay. Salam ya. Oop. Gila kaget gue, keren apaan ya kan. Dan dia lagi dong. Suaranya ini agak X. Nah kalau ini gue gak bakalan tertipu ya. Gue udah melihat gitu. Udah kalau misalkan gue dua kali kena, itu namanya kena jatuh di lubang yang sama. Asik ya kan. Oke, let's go cuy. Yay. Ini kayaknya kantor ini ya, kantor dari stasiun ini sebelumnya kayaknya nih, tuh. Wow. Apa itu? Entahlah ya, kok ada begituannya tuh. Oke, kita buka dulu. Nah, lumayan dapat supply. Oke. Ada lagi yang harus diambil? Sepertinya tidak ada. Oke, gimana kita dan ini di sini suaranya ini loh beneran. Soalnya gimana ya, kayak tuh yang kayak gitu-gitunya ya kan. Ada besi-besi gimana gitu. Kayak besi-besi yang tuh, itu apa tuh, nggak tahu gua. Oke. Ya. Gila, gua udah habis 2 filter di sini nih. Oke deh, come on, capcus aja kita, come on. Nih gue tadi kena di sini nih, sial bener kan. Ada jebakan Superman, gile. Apa-apaan gitu, nggak boleh yang kayak gitu kan. Apa ini? Uhui, dapat pelur, lumayan. Come on om. Ready. Let's go. Wow. Yay. We've got to reach the air shaft, which we'll use to get to dry station. Okay, come on. We go our separate ways, and you'll get my AK like I promised. Yeah. Kita baru ini apa namanya ke dry station ya kan, dan dia wow, apa itu? Kita bakalan dapat AK-nya dia katanya sesuai permintaan. Yeah, apa itu? Okay. Ada yang terbang. Kita ngumpet dulu. Siap om. Kita jangan sampai ngelawan dia katanya. Ya, mendingan kita panggil dia sedikit manusia setengah kelelawar ya kayaknya ya. Lebih bagus gitu namanya kan daripada yang lu panggil barusan gitu. ada apa ini? Oke, enggak ada apa-apa. Welcome home. Wow, oke. Ternyata beneran tuh. Lihat. Gila ya kan. Oke, kita loncat sih, katanya bakalan ditangkap sama dia nih ya. Siap om, ready, yuhu. Oke, iya, oke. Nipu nih orang nih. Nipu gitu. Katanya mau ditangkap malah kagak ditangkap lagi kan. Jatuh gua, untung gak modar. Tuh, ini juga jatuh sama dia kan. Ini kita gimana menyeberangnya nih. Don't step in the puddles. You'll get irradiated and shit. See that gated building? Your target is a vent in the backyard. Okay. I'll wait for you in the building. There's a ranger hideout on the upper floor. Make it quick. Don't eat yellow snow. Yeah.
kita harus muter kata dia, ketawa lagi tuh si koplak tuh emang tuh. Lu. Iya nyemplung gua. Kemun. Kabur. Iya, ditangkap. Iya. Halo. Aduh, mak buset dah. Gile. Om, ya kan? Om, jangan nabrak-nabrak, Om, gitu kan. Gua nih dikira apa gitu ya kan. Udah kabur. Cepat kita masuk. Okay. Gua baru mau buka map gitu ya kan, kemana gitu. Okay, ternyata ke sini bener. Sial tuh orang tuh. Bukan orang ya, maksudnya setengah orang ya. Enggak setengah orang sih sebenarnya, cuma setengah kelelawar lebih tepat gitu ya kan. Okay. Let's go. Oops, halo. Kamu tiba-tiba di belakang ya? Kamu mau ngagetin ya? Enak aja. Tidak boleh. Okay, let's go. Kita maju dulu. Halo. Ngondar loh. Okay. Tempat apa ini? Okay. Tempat yang ditinggalkan sepertinya. Halo. Dan oh filter. Dia bengek. Gua lupa ingin belum ganti filternya gitu. Oke. Sip, enggak bisa dibuka. Kita cek dulu satu-satu ya kan. Ini juga enggak bisa ya kan, enggak ada kuncinya gitu. Gua belum nemu kunci di sini nih. Oke. Di sini enggak bisa kebuka. Oke, gua dari sana tadi. Kita naik ke atas cuy. Dan nih explore gini tuh gimana gitu kan. Cuman tempatnya aja kagak bagus gitu. Gue kadang-kadang gue tempat-tempat kayak gini sebenarnya gitu kan. Oke. Sabar ya. Kita isi dulu nih. Kalau enggak modar nih lampu kita nih, bahaya gitu. Terang aja udah serem apalagi gelap gitu kan. Halo. Oke, ada. Whoops. Apa? Siapa yang diselamatin? Diselamatin siapa, Om? Hah? Halo. Siapa itu? Okay. Sepertinya ada sedikit vision ya. Enggak tahu juga gua vision apa. Halo. Kosong sih, enggak ada apa-apa gitu. Live. Okay. Selamatkan kehidupan. Dan kenapa gua jadi mendengar ada seperti banyak orang gitu kan? Okay. Semakin aneh sepertinya. Okay, terus jalan cuy. Ada apa di sini? Okay, cuma jamban biasa ya kan? Kenapa di sini selalu bertemu dengan jamban gitu? Entah juga gua. Halo. Apa tadi? Ya. Ada yang ngibrit ke sana sepertinya. Okay. Masuk sini dulu lah ya. Kita lihat-lihat dulu di sini ada apa. Permisi. Okay, gue butuh peluru sebenarnya sih di sini nih. Kita butuh peluru beberapa gitu, soalnya kalau enggak bahaya gitu. Nggak ada peluru mah. Okay, sip, filter lagi. Dan benar filternya agak sedikit boros di sini ya. Soalnya di luar gitu. Beda kalau misalkan kita lagi di ada. Okay. Modar kamu satu. Oke, nggak kena-kena. Kok itu nggak kena-kena? Itu nggak kena-kena itu namanya tuh. Artyom nih harus sedikit belajar yang namanya nge-aim, ya kan? Itu namanya aim. Itu namanya aim. Nah, gitu ya kan? Aman Artyom? Aman ya kan? Gile, gue nembak gak kena gitu. Padahal udah pas tuh kayaknya tuh ya kan? Aduh, Artyom ini sepertinya sedikit gugup gitu ya. Ushay. Oh no. Tidak bisa. Nih. Tiwas lo. Ya kan? Gile, lo kira gue cemilan ya kan? Enak aja. Makan tuh pempek ya kan? Oke. Halo. Carlo nih kemana nih? Bener gak gue jalannya nih? Oke, bener, kita ke sana ya. Let's go cuy. Lanjutkan perjalanan kita. Okay, nggak ada apa-apa di sini sepertinya. Lanjut, bro. Wow. Yep, siapa tuh yang bisa menghentikan? Gua nggak tahu tuh. Iya kan? Kenapa jadi ada
suara anak-anak lagi main gitu. Waduh, entah ya. Semakin aneh gitu sepertinya, ya kan? Tempat apa ini? Oke. Kayaknya enggak ada apa-apa di sini, kosong, cuy. Oke lah ya. Dapat peluru. Main. Oke, let's go. Kita maju terus ya, boy. Oke. And then ini vision dia waktu masih ini loh, tuh lihat tuh. Iya. Ini tuh penglihatan dia waktu masih normal gitu kan. Oke, tuh ada lagi tuh di situ, gue lihat tuh barusan tuh, ya kan. Oke. Jadi itu vision dia waktu masih normal gitu. Jadi di tempat ini tuh masih sebelum kejadian apokalips ini gitu kan. Sekarang udah enggak ada yang hidup gitu di sini. Iya. Ups. Oke, makin enggak demen gue nih suaranya nih gitu kan. Tuh. Jadi ini waktu ke kota ini tuh masih ini loh, apa namanya? Masih aktif gitu kan. Sekarang mah udah enggak aktif gitu. Kurang lah ya lebih tepatnya ya. Oke. Wow. Ini kayaknya bekas apa nih gitu. Kayaknya bekas supermarket kayaknya nih tuh. Ada rak-rak begini nih. Kayaknya gitu kan. Mungkin lah ya. Oke. Ini timbangan. Wow. Oke. Halo. Hai. Apakah ada orang di sini? Oke, adanya dia. Iya. Itu kayaknya manusia setengah, bukan manusia tapi makhluk setengah serigala kayaknya nih, kan? Sabar bor. Sabar brur. Oke, kalem brur, ya kan? Mana lagi brur? Come to mamang brur. Modern kamu. Mati lu. Tidak bisa. Dinner cancelled, oke? Tidak bisa. Dan lap dulu ya kan? Oke. Aman? Oke, sepertinya aman. Let's go, cuy. Taruh dulu kemana nih? Oke, kita ke arah sana boleh. Waduh, oke, kita lewat sini nih kayaknya nih, bro. Let's go. Yeay. Dan nah, kalau bunyi kretek-kretek gini nih dari pengalaman main Metro Exodus gitu ya kan. Oke. Oke, ada dia, cuy. Kita jangan lawan dia kan. Ntar dulu, tapi kemana kita nih, boy? Oke, ternyata ke sana. Boleh. Tapi ada dia dong. Oh, enggak, kita ke sana, boy. Oke. Ini agak Oke. Sabar, gua muluting dia dulu nih. Sip. Dadah. Oke. Come on, cuy. Apa ini? Kita matiin dulu ya kan, kayak gini-gini nih. Nah, gitu kan. Ketahuan tuh ya kan kalau kayak gini kelihatan loh. Tadi enggak kelihatan gua gitu kan, tau-tau meledos aja ya kan. Bahaya, cuy. Permisi. Sepertinya kosong di sini kan. Dan ini kayaknya kantor dulunya nih, cuy. Tuh lihat banyak kayak gini-ginian ya kan. Kursinya kursi kantor gitu. Gak mungkin kursi kantor gini dipakai buat sekolah gitu kan. Apa ini? Red. Oke. Katanya heavy gear dibawa katanya ke North Exhibition. Boleh. Ini kayaknya rekaman jadul ya. Oke. Lumayan nih, cuy, kan. Tuh kata gue juga ape di sini tuh jangan sampai ketinggalan. Tuh kita lumayan dapat supply kayak gini, boy. Iya enggak? Iya dong. Halo. Kok ada kletak-kletak tuh gue tuh? Gue mendengar sesuatu tuh. Si koplak ini ternyata ya kan. Ini udang-udang tengik ini nih kalau misalkan di Metro Exodus tuh udah segede-gede gaban. Di sini dia masih kecil-kecil gitu kan. Aduh, kotor ya kan. Sabar ya. Gue lihat lo ya kan. Kita matiin dulu nih. Hup. Ambil dulu bomnya. Main cuy, bom gratisan gitu kan. Oke, sabar. Kita
charge ulang dulu lampunya nih. Jangan sampai monar gitu, bahaya ya kan. Sip. Lanjut terus. Ada apa di sini? Oke. Hip. Mantap. Ada apa di bawah sini? Wah, kosong boy. Oke, let's go. Ini kalau keretek-keretek gini tuh radiasinya tuh kencang gitu loh. Jadi apa ya? Tingkat radiasinya tuh lebih ekstrim gitu bisa dibilang ya kan. Usus. Gila, kesian nih orang udah modar digigitin ya kan. Udah modar sakit gitu. Kasihan gitu kan. Oke, let's go. Ini keretek-keretek gini kita harus keluar dari tempat ini cuy. Soalnya bahaya nih, radiasinya kencang gitu. Oke, tebar. Kita kayaknya harus ke sana tuh. Kita lihat dulu di sini ya. Oke, cuma ini doang. Boleh. Lumayan cuy. Dapetin begituan tuh. Ups. Sabar boy. Kita potong dulu ini nih. Hup. Gak ada apa-apa, buset. Gak ada kerjaan gue cuma gitu doang ya kan. Oke, let's go. Kemen-kemen cuy. Ambil dulu. Nah. Oke, lumayan boy. Kemana kita nih? Hup. Oke, kesana ya. Boleh. Siapa tuh? Oh, ini dia nih si kambing nih. Si Bourbon. Iya dong, pasti berhasil kan. Kalau gak berhasil, tamat nih gamenya gitu kan. Gak dilanjutin. Kita hampir nyampe katanya. Cuman lewat satu halaman lagi katanya. Halaman, bukan halaman ini ya, buku ya maksudnya. Ini nih, lapangan ini katanya. Oke, let's go, come on. Gile. Ini kalau misalkan kita tadi mobilnya gak ditenggelamin mainin orang gitu kan. Kita gak usah muter-muter tadi gitu kan. Tapi gak apa-apa lah, kita jadi lihat vision gitu sebelum kota ini hancur gitu kan. Oke, si kampret ini kata dia ya. Sabar boy. Kita tunggu dulu dia lewat ya kan. Oke, kemana kita om? Let's go. Yep, gue denger gitu. Dan sebelumnya kita juga udah banyak lawan beginian nih. Gitu kan. Bukan cuman ini doang om, sebelumnya banyak gue pas muter tadi tuh. Iya kan. Whoops. Modar lagi. Sabar. Reload dulu. Selagi ada kesempatan kita reload sih. Soalnya reloadnya agak lama gitu ya kan. Oke. Iya juga. Siapa juga yang mau makan salju berwarna kuning? Gak ada ya. Gak ada gitu. Biasanya warna kuning tuh agak gimana gitu kan. Modar lah. Gila yang modelnya begitu tuh agak strong gitu ya kan. Soalnya gak modar sekali tembak gitu. Hup. Nah kayak gini nih. Tuh itu dua kali tembak baru modar. Nih. Nah kan. Hello. Modar kamu. Sabar ya. Reload dulu cuy. Baru ganti filter nih. Mana lagi. Hey. Sabar om. Gue lagi ganti filter nih. Oops. Op. Ayo, come on. Come on, kita. Come on, om. Okay, let's go. Ayo, om. Naik, om. Yeah. Okay. Masuk kemana kita nih, gitu kan? As we went underground, chapter 3 kan. Oke. Kita pergi ke underground katanya. Oke. Kayaknya dia merasa aman katanya di sini ya. Di kegelapannya metro katanya daripada oke. Katanya Bourbon klaim punya teman katanya di train station ini ya. Boleh. Let's go. Listen carefully. The bandits control this station. The bandit katanya menguasai stasiun ini ya. Kita harus bergerak secara diam-diam katanya. Oke. Atur aja om kan, kita mengikut gitu. Yang tahu jalannya kan dia gitu kan, kita enggak tahu jalan gitu kan. I remember this crate. Let's just oke. Kemana nih? Jadi sarang bandit bisa dibilang nih tempat gitu ya. Tapi katanya ada temannya dia gitu di sini gitu kan. Shit. Gak muat okay, kata dia. You just stay here. Oke, gua tunggu sini ya. Boleh. Atur ya om, atur. Atur aja gitu.
Sip. Oke. Okay. Siapa lu kata dia? Eh, nih terangin nih kata dia. Oh. Siapa nih dia bilang? Si Bourbon ternyata. Bawa gua ke bos lu katanya. Gua punya bisnis sama dia katanya. Bos katanya. Wih. Hey. Waduh dikebugin. Kasihan nih orang dia. Aduh. Mau bisnis malah dikebugin nih kan. Move it. We'll finish this later. Okay. Move it. Dibawa dia. Bourbon. Bon. Aman, Bon. Okay. Biarin aja lah ya, kita di sini dulu gitu. Daripada kita ditangkap juga gitu kan? Bahaya gitu. Okay. Lihat katanya, mungkin dia kelupaan sesuatu kata dia. Okay, kita umpetin dulu, cuy. Gak ada apa-apa katanya, cuma ada tikus katanya. Okay, kita diselamatin sama si tikus barusan ya. Okay, kalau gitu jangan kita nge-kill tikus mulai dari saat ini. Karena kita diselamatin sama tikus itu. Akalnya dia ditinggalin, boy. Boleh, mayan nih. Yeay. Okay, that's it. Nah, sekarang kita kemana tapi ini kan? Okay, come on cuy. Kita mulai beraksi. Matiin dulu. Ngeok. Oke, kita menuju ke sana ya. Siap. Kita melipir dulu kalau gitu ya. Kalau nggak ketahuan ya kita silent-silent aja gitu. Kalau misalnya ketahuan ya kita perangin gitu kan. Iya nggak? Iya dong. Pasti. Oke. 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 Nggak bisa lewat situ gua. Terlalu terang tempatnya. Oke, kabar. Sial. Sial, boy. Sial, boy. Oke, oh bisa lewat sini, cuy. Kita lewat sini aja, boy. Sip. Nah, mantap. Bisa lewat bawah rupanya. Ada. Ada yang lagi tidur. Oke, sepertinya aman di sini. Dan keren gua tidur. Ternyata tiwas, cuk. Oke, let's go. Kabur. Hey. Labar, boy. Pelan-pelan. Ada orang, cuy. Hip. Let's go. Santai, pelan-pelan ya kan. Lihat mana nih gue nih. Lihat pinggir sini aja lah ya. Pelan-pelan, boy. Hup. Pingsan dulu kamu. Oke, sip. Oh, ada jalan di sini. Menyelinap. Oke. Waduh, ada jalan. Lihat mana gue. Lihat sini lah ya. Di antara box-box ini ada Mamang Artyom sedang menyelinap. Tapi gua enggak tahu jalan. Ini kayak, "Oh, ye." Untung aja dia enggak lihat. Sial. Oke. Matiin dulu. Sip. Let's go, cuy. Come on, cuy. Okay. Sip. Ngeri ya kan. Hey. Halo. Eden. Si Bourbon. Waduh, sama-sama modar dia. Kasihan nih kan. Om, lo apa om? What? Hey, siapa ini? Siapa lo? You can keep your weapon down, young man. Yeah, okay. Siapa dia nih? He's sad, but not unexpected finale for the likes of him. Okay. My name is Khan. Oh, namanya si Khan. Now, okay. I suggest you leave this place immediately.
The companions of these bandits. Iya, kita harus tempat cepat keluar dari tempat ini kan ya, kalau enggak si bandit ini bakalan nangkap kita gitu ya, kan. This station's humidity is making me rheumatic. If you'd rather share your friend's fate. Oke, dia bakalan menuju ke stasiun yang dikutuk ya. Boleh. Nih antara pilih ini, kita bakalan ikut sama dia gitu kan, atau kita digerebek sama bandit-bandit gitu. Oke. Kayaknya kita ikut aja lah ya. Daripada kita modar sama bandit gitu kan. Eh om, gua ambilin dulu barang-barang lo ya. Oke. Ini markasnya bandit nih boy. Tuh lihat tuh kan. Wow. Yey. Rrr. Ih. Apa ini? Manif Jam. Gile. Banyak akak rupanya di sini ya. Oke. Okay. Let's go om. A wise decision. Iya dong. Hans appears. Apa nih ghost ya kan? Oke. Okay. Kok judulnya enggak bagus gitu ya. Jurik gitu. Helping from the shadows. Oke, katanya kemunculan Khan katanya menangkap. Oh ya bukan menangkap apa namanya? Ya surprise lah ya gitu ya kan. Oke. Daripada kita ketemu bandit gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Emon. Si Bourbon tiwas ya kan. Agak sedikit menyesali kata dia si Artyom nih gitu kan. Ya udahlah ya. Come on cuy. Ini gue paling kagak demen yang kayak gini nih. Bakar lah ya kan. Ada begituan gitu loh di tempat jalan-jalan begini nih. Nih bakar-bakarin aja yang kayak gini mah boy. Neither people nor beasts. Even the rats are absent. Gak ada yang melewat sini katanya. Biarpun itu orang ataupun beast katanya. Itu kayaknya bukan pertanda bagus om. Oke. Apa ini? They know we are here. Dia tahu, mereka tahu katanya kita di sini. Mereka siapa? Ini kayak yang waktu di part yang pertama itu loh. Mereka-mereka. Mereka itu siapa ya kan? Oke, okay, kita dekat ke tube ini katanya. Oke, okay, gua mendengar sesuatu. Iya, seperti what the. Oke. Hey, apa itu? Apa tuh? Hah? Om? Bodoh amat ah. Some say it's the voice of the tunnel. Oke, beberapa orang katanya bilang ini adalah suara dari terowongan ini. Boleh. Tapi kok kayak ada tangan-tangannya gitu ya kan? Wah, gak paham gue tuh. Oke, dia katanya paham betul gitu sama terowongan ini ya. Mungkin dia emang di daerah sini kali tinggalnya gitu kan. Nih, gue dobelin dah ya kan. Udah pakai senter, gue kasih ini juga nih, apa namanya? Lighter gitu ya kan. Jipo, ya jipo nih. Yeay. Oh. And look forward. Apa itu? Wow. Apa itu? Oke. I don't think the word who is applicable here. Kayaknya bukan orang katanya ya. Boleh. Ya gue juga liatnya itu bukan orang kayaknya kan. Itu semacam bayangan. Oke. Ya. Apa itu om? We need to go around it. Kita harus melewatinya. Jangan di sentuh kata dia. Oke. Gak ada juga sih yang mau nyentuh yang kayak gituan ya kan. Oke. Wow. Gila bener ini. Metro Exodus gak ada loh begini-beginian ya kan. Ini kan jadi creepy gitu loh. Kayaknya waktu di Metro Exodus gue cuman lawan monster-monster doang nih. Ini kok di sini ada yang begituan gitu. Bahaya nih. Gak bagus gitu kan. Oke, ambil dulu. Oke. Okay. Dan bayangannya bukan bayangan orang doang ternyata ya. Ada bayangan monsternya juga gitu. Nggak aneh sih sebenarnya kalau misalkan orang yang lewat sini itu nggak ada ya kan? Karena aduh, kayaknya bukan nggak ada lebih tepatnya ya. Nggak berhasil keluar kayaknya. Mungkin gitu. Yaudah om, cepetan om. Kita capcus om dari sini om. Move aside, Artyom. Oke, minggir kata dia. Ada apa? Ada apa? Ups. Oke, ada kereta. Tapi bayangannya doang. Oke. Wah, gila sih. Wah, Oh, itu kayaknya tuh gue. Oh. Has to relive its past over and over again.
and those who were unfortunate enough to walk here at such a moment usually join that past. Okay. Boleh. Masa lalunya. Jadi itu mungkin juri keretanya ya. Dan gila bener. Gila bener. Di sini lawannya ternyata bukan cuma orang ya kan, ada monster juga. Sekarang juri gitu ya. Oke. Ngeri juga gitu kan. Wow, yes. Ini sampai akar-akarnya bisa masuk ke sini. Tuh lihat. Ngeri cuy. Wow, apa ini? Oke, ada apa itu, Om? Oke, katanya ada pertempuran di sini ya waktu dulu katanya. Dan defender itu masih berada di sini gitu. Oke, kita ikutin dia dan tetap di belakang dia. Boleh. Saya nempel nih, Om, di belakang lu, Om. Let's go. Oke, dia baca-baca mantra sepertinya ya. Iya. Oke. Permisi ya. Permisi semuanya. Cendebang lewat. Permisi. Dan gila benar. Iya, oke, masih rahasia ya, boleh. Oh, dia sama mereka katanya pas mereka tiwas gitu, tapi dia berhasil selamat nih si Om Khan ini gitu ya kan. Oke, pantesan dia kayaknya tahu banget gitu daerah sini ya. Dan dia kayak baca mantra gitu loh barusan ya kan. Ini gue curiga dukun nih orang di jangan-jangan gitu. Gak tahu juga gue gitu kan. Oke. Okay. It has nowhere to go and must remain here in the metro. A harsh but not undeserved atonement for our sins, wouldn't you agree? Okay. Wow. Gila gue beneran nih. Deg-degan nih, ngedreg-deg kayak gini nih beneran gue. Gak bohong ya kan? Oke. Okay. Om, tapi gue looting masih boleh kan, Om ya kan? Looting boleh dong ya kan? Karena ini bagian dari hobi. Looting gitu ya kan? Oke. Okay. Wow. Ih, gila pantesan aja. Si koplak ternyata tikus, kaget gue ya kan, gak tau. Kirain HP gitu. Hey, apa ini? Oke. Kita ambil ya Om ya barangmu ya. Lumayan gitu. Wow. Dan ngeri juga nih tempatnya. Ups. Yep, gue mendengar sesuatu Om. Apa itu Om? Let's go. Ready to battle sepertinya. Halo. Hey. Oke. Concentrate. Boleh. Hi. What the ye? Oh yay. Sabar. Dia udah modar. Mantap juga nih si Mamang Khan ya kan? Sia katanya. Clearly things are bad there. Ntar dulu, ini kok jadi kebuka nih? Kayaknya tadi ketutup dah. Atau cuma perasaan gue doang ya? Wih, ada kunci dong. Gak tau kunci buat apa nih. Gue bawa dulu aja lah ya. Mungkin nanti ada sesuatu gitu kan. Oke. Let's go. Ada apa ini? Ambil dulu dong. Jangan biarkan supply itu nganggur gitu ya. Harus sedikit diambil gitu ya kan. Sabar Om. Sabar ya. Aduh. Ini gak bisa sih. Ternyata memang kesini ya kan. Biarin dia duluan dah ya kan. Dia yang tahu jalan gitu. Kita mah anak bawang aja di belakang. Oke. Gila bener. Ini lewat terowongan begini nih ngeri gitu. Concentrate kata dia. Concentrate apa Om? Hah? Apa itu? Hey, apa itu kan? Halo? You can feel it coming, I see. Yep. That's a rare talent. You should use it. Talent ya? Ini sebenarnya bukan talent gitu. Don't move. Oke, jangan bergerak kata dia.
Apa tuh? Oh, ini gue tahu nih, ini yang di Metro Exodus juga ada nih yang begini-begini nih. Tuh, ini nyetrum nih yang kayak gini nih kan. Aduh, aduh, aduh. La 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 la. Modar kan. Oke, jangan bergerak kata dia. Gue darter juga gak bergerak om, tapi dia menyengat gitu ya kan. Gimana dong? Aduh. Aduh. Oke. Oke. Iya. Oke. Ternyata harus diam beneran ya om ya. Boleh om. Iya, yeah, mereka memanggilnya katanya itu anomali katanya. Fenomena baru di dunia baru ini. Boleh. Dunia baru, fenomena baru. Siap. Ups. Oke. Sepertinya ada sesuatu. Wow. Wicked phenomenon is. But you know it's not any more evil. Iya. Itu tadi si monsternya dihajar sama listrik tadi gitu, disetrum gitu ya kan. Mungkin lah ya, gak tahu juga gue gitu. Soalnya gak diliatin gitu kan. Oke lah ya. Lanjut terus pokoknya. Widih. Apa ini kan? Sabar boy. Kita charge dulu ya kan. Jangan sampai habis nih. Terus dulu nih kita ambilin dulu nih boy. Sip. Lumayan nih. Amo-amo nih yang kayak gini-gini nih. Ya kan? Tuh, nikmat. Amo gratis. Whoops. Oke, ternyata ada yang datang, om. Kita kayaknya ready to battle nih kayak gini nih, gitu kan? Pantesan banyak supply gitu. Ternyata di on truck emang beginian. Get ready. The beasts come again. Boleh. Kita selalu ready ya. Sabar. Reload dulu gua. Om kan tolong sedikit little help di sini. Little help, help, help. Modar lo. Ya kan? Modar lo. Sabar. Sabar. Kabur dulu. Modar lo. Ya kan? Manjat lo. Ya kan? Sabar cuy. Gua pakai sesuatu dulu nih, boy. Kita pakai api. Nih, gua bakar lo. Bakar lo. Oke lo. Ini lo. Nih, gua bakar nih. Gua bakar lo. Ya kan? Main api ini, tau enggak? Nah, ini lo. Modar lo. Ayo sini. Bakar lo. Ya kan? Nih. Mutan panggang ya kan. Oke, sabar. Reload dulu gua. Tinggal dikit lagi nih. Modar lo. Oke, udah mokat semua kayaknya. Oke. Ada apa ini? Oke, enggak ada yang kira jangan mengganggu katanya. Apa tuh, om? Whoops. Wow. Wey, apa itu? Eden. Wih, yey. Oke. Eden. Live demonstration ya. Boleh. Iya. Jadi gitu cara kerjanya. Jadi modar cuy itu. Si monster-monster ini tuh disetrum ya kan sama si fenomena baru itu gitu loh. Wow. Sesuatu sekali ya kan. Keren. Tapi kalau kena kita lumayan gitu. Sedikit kesetrum gitu kan. Bukan sedikit sih, tapi bisa modar juga. Tadi gue modar gitu kan. Oke. Wah gila bener. Tapi gila sih waktu dia lawan monster langsung dan kesetrum semuanya kan. Wow. Sesuatu sekali. Gimana om? Aduh. Oke, kita akhirnya naik kereta nih ya. Gak usah jalan lagi gitu. Iya, kita punya misi ya. Apakah lu benar-benar si polisi itu bisa membantu gitu ya kan? Oke, entah juga sih ya, mudah-mudahan gitu ya. Yep. Whoops.
Halo. Berarti ada sesuatu di depan sini. Nah, kamu ada kamu. Enak aja kan? Oke, kita bakalan sampai di stasiun yang terkutuk katanya. Dan oke. Banyak orang meninggalkan stasiun katanya. Oke, tapi kenapa kita datang malah? Gak tahu gue gitu kan. Khan led me into cursed station. Tuh, Khan membawa kita ke stasiun yang terkutuk katanya ya kan. Oke. Boleh. Ini beneran nih, Metro 2033 ini lebih ekstrim gitu kan. Oke, katanya stasiun itu lagi diserang ya kan. Oke deh kalau gitu ya, mungkin untuk part kali ini kita sampai di sini dulu kan. Kita ketemu lagi di part selanjutnya untuk di stasiun yang terkutuk ini tentunya. Oke deh kalau gitu, kita ketemu lagi di part selanjutnya. So, I'm signing out and ciao.